Selamat datang kembali di Jiplak by Pioneer Jeep. Kita akan bahas produk-produk yang ada di Pioneer Jeep. Hari ini aku Ihwan ditemani oleh Om Henry. Kita akan bahas seputar lift kit. Oke Om Henry, ini ada banyak pertanyaan nih dari netizen. Banyak banget nih ya. Banyak banget. Oke, ke pertanyaan pertama nih. Apa itu lift kit? Nah itu tuh, paling simpel tuh. Apa itu lift kit sebenarnya Om Henry? Ya lift kit itu kan untuk naikin mobil yang bangsi udah kita tahu. Untuk lift kit mobil itu untuk tinggiin mobil supaya kita bisa pakai ban yang lebih gede. Kan apalagi kalau orang mau off road harus pakai ban yang atas mobil tinggi dan sesuai bisa pakai ban-ban yang udah untuk emang independen off roadnya atau untuk on road juga bisa. Nanti bisa kayak pakai ban 35, 37, 39 atau 40 kan semua mobil harus di lift kit. Nah lift kit itu kan ada macam-macam juga tuh, tergantung dari si lift kit itu untuk misalnya dapatnya apa aja paket-paketannya. Dari JK, JL, JT itu beda-beda, ada banyak banget beda-bedanya. Dan banyak juga brand-brand yang tersedia di Pioneer Jeep untuk lift kit JK, JL, JT kita. Oke, berarti intinya itu lift kit untuk meninggikan mobil, meninggikan Jeep ya. Oke, pertanyaan kedua nih Om Henry. Apa betul lift kit itu bisa ningkatin performa off-road dan on-road? Pastinya bisa. Apalagi kalau kita ngomongin off-road dulu ya. Kalau di off-road itu kan kita butuh misalnya kita pakai ban 35 ya. Yang kalau standar udah pasti nggak bisa. Masih mentoknya. Dan kita butuh travel yang lebih tinggi untuk kita main di track-track off-road. Untuk kemiringan-kemiringan mobil segala. Itu kita butuh lift kit yang lebih tinggi lah dengan ukuran ban. Misalnya 35 itu kita bisa pakai lift kit 3.5 inch gitu. Supaya travel main kita jauh lebih enak. Nah kalau untuk on-roadnya ya kita bisa memper mobil jadi gagah, jadi maco kita kelihatannya kan kita bisa pakai ban-ban gede dan pastinya tentu masih nyaman juga untuk kita pakai di jalan-jalan raya. Jadi nggak limung-limung, yang penting semuanya lengkap aja. Oke, begitu ya sahabat Pioneer. Pertanyaan ketiga, apa aja jenis lift kit yang ada di Pioneer Jeep? Apa itu Om? Jenis-jenisnya banyak banget nih ya. Mungkin nanti masuk itu brandnya kali ya. Iya. Kalau dari brandnya kita ada Icon, itu ada JK, JL, dan JT. Ada Evo juga untuk JL sama Gladiator. Ada Metaclock. Terraflex. Itu kan Express, itu ada juga untuk JK sama Gladiator. Jadi udah lengkap. Kalau untuk ukurannya kita ada 2,5, 3, 3,5, 4 in dan sampai 4,5 in kita juga masih ada di stok untuk lift kit JK, JL sama JT-nya. Oke, jadi bedanya tuh untuk tingginya aja kali ya. Untuk tingginya ada beberapa itu ya, semua dapatnya hampir sama aja. Kayak misalnya dapatnya ya dapat arm, dapat track bar gitu-gitu aja. Tapi ukuran bedanya tuh bisa beda dari pair, ada pair yang dua red, ada yang single, ada yang enggak. Oke. Jadi untuk paket-paketannya aja lebih lengkap yang mana gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kalau di lift kit itu ada efek negatifnya nggak sih? Nih. Ya, sebenarnya ya nggak ada ya efek negatifnya ya. Yang penting instalasinya semuanya itu sama teknisi yang udah sering aja lah, yang atau profesional dari pemasangannya semua, yang udah dicek juga dan barang-barangnya semua kualitasnya udah emang yang udah asli atau US gitu. Kayak Pioneer Jeep ini kan semua kita jual, kaki-kaki yang kita jual ini semuanya asli dari Amerika semua. Dan semua brand ini sudah jadi dealer internasionalnya di Indonesia dari Pioneer Jeep. Oke, jadi Pioneer Jeep itu di internasional resmi ya, dealer ya? Betul, semuanya kaki-kaki kita mainnya semua, US. Berarti kalau mungkin negatifnya kalau pakai yang nggak ori kali ya? Ya, mungkin bisa. Iya, makanya pilihnya di Pioneer Jeep aja, yang pasti ori. Pertanyaan selanjutnya, dapat apa aja sih kalau kita beli lift kit itu? Dapatnya gantung ya dari lift kitnya, ada lift kit yang base, dapatnya cuman kayak pair, ring stabil sama stopper doang. Ada juga yang tambahannya tuh dapat kayak arm. Ada juga yang paling tuh paket paling komplit, itu udah lengkap semua tuh, udah dapat arm, udah dapat shock semua, track bar depan belakang, ring stabil, udah dapat semua lengkap, termasuk selang remnya juga udah dapat. Jadi semuanya udah paket komplit lah, kita ngomong. Jadi ada beberapa pilihan-pilihannya yang tersedia di sini. Oke, pertanyaan selanjutnya, masang lift kit itu gampang atau susah? Ya kalau untuk orang yang sudah
maksudnya udah pernah atau gimana, itu ya gampang-gampang aja. Tapi bagi untuk orang yang belum pernah masang sama sekali, itu dari lift kitnya sendiri itu semua udah dapat buku manualnya. Okay. Jadi bisa ngikutin tunjuk dari bukunya itu. Jadi pasangnya dari bagian mana dulu sampai selesai, itu udah lengkap semua manual itu. Tapi sih mending kalau cari aman Pioneer Jeep aja kali ya. Langsung ke bengkel Pioneer Jeep. Kalau misalnya nggak bisa. Kalau misalnya nggak bisa di bengkel gimana? Kita ke rumahnya, kita bisa home service. Oke. Okay. Tinggal kasih tahu aja nih Om, kita mau pasang di rumah aja. Oke, okay, pertanyaan selanjutnya nih. Kalau udah ditinggiin pakai lift kit, Jeep-nya jadi enak atau enggak nih Om? Nah tuh. Kita ini ya, banyak juga sih Om, memang itu banyak juga pertanyaan kita ya. Oh, itu umum ya? Iya, yang umum dari teman-teman pakai Jeep juga. Kalau di lift kit jadi nggak enak, tapi lift kit jadi begini. Sebenarnya enggak. Jadi misalnya kita pasang lift kit 2,5 inch, yang base pun cukup enak, udah cukup. Nah, tapi mungkin masih ada kurang-kurangnya. Makanya ada juga kita bikin paket komplit gitu loh. Okay. Jadi mudah-mudahan kita ganti semua bagian kaki-kaki dari lift kit itu supaya si casernya itu kita bisa balik lagi ke kedudukan aslinya pabrik, ke lingkungan aslinya pabrik gitu. Jadi makanya mobil tetap masih bisa enak jalan raya biarpun sudah tinggi, ban gede, bisa tetap masih bisa buat kencang gitu. Jadi nggak cuma orang ngomong dikit nggak enak ya, cuma diganti pernya doang misalnya kan ya nggak enak kayak gitu. Dan yang paling penting itu yang penting masang itu sudah tempat-tempat seperti di Pioneer Jeep, orang-orangnya sudah terbiasa lah masang-masang dikit, itu udah aman settingannya, kita udah tahu semua gitu. Udah pengalaman ya? Ya udah pengalaman. Ada juga kan kayak beberapa kan kita udah main teknisnya kan sampai belasan tahun juga main megang Jeep. Soalnya kan banyak tuh ada komen-komen netizen, abis di lift kit limbung nih limbung, soalnya nggak sesuai sama standar pabrikan, jadi goyang apa segala macam. Itu masih ada apa bagian yang masih kurang dari lift kit itu. Dan tadi bilang itu mungkin dia cuma ganti, cuma mau ninggin mobil doang, diganti per doang. Cuma bisa supaya mobil jadi lebih tinggi kelihatannya. Tapi kan pendukung part-part pendukung lainnya nggak diganti gitu. Makanya kalau beli lift kit, usahakan beli paket yang paling komplit lah. Gitu kan? Jadi udah lengkap semua. Semuanya udah adjustable juga dan asli Amerika. Jadi di upgrade-nya tuh komprehensif ya, secara keseluruhan gitu ya, jadi nggak nanggung lah ya. Oke, wah udah habis nih pertanyaan dari netizen nih. Udah habis ya. Berarti cukup lah sampai sini edisi Jeep Club untuk lift kit kali ini. Jangan lupa subscribe YouTube kita Pioneer Jeep, terus di like, komen, share ke teman-teman kamu yang suka Jeep. Hidupin juga nih lonceng notifikasinya supaya kalau kita update video baru kamu langsung tahu nih dari HP kamu. Jangan lupa juga follow Instagram kita pioneerjeep_official dan juga TikTok kita @pioneerjeep. Kalau kamu juga langsung tertarik untuk beli-beli atau segala macam, bisa datang langsung ke Ruko Cempaka Mas Blok K nomor 32. Kalau misalnya tetap kejauhan, kamu bisa lihat juga di marketplace kita, ada Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan juga Blibli. Oh ya, kalau kamu juga pengen langsung konsultasi lebih intim, lebih fokus gitu, bisa ke WhatsApp kita 0822 11101101. Oke Om Hendri, gitu aja ya untuk kali ini edisi Lift Kit nih. Oke, kita kali ini kita bikin lagi yang lain ya. Gas, kita bikin lagi yang banyak yang lain. Oke, cukup untuk kali ini. Terima kasih, aku Ihwan dan ini Om Hendri. Goodbye and thank you.